Saya nanti ke depan mudah-mudahan dilanjutkan, mudah-mudahan ada kegiatan kedua lagi selain ini, dan juga mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi SDN Tinggal Jaya ke depannya, dan mudah-mudahan juga bukan hanya di RC Tinggal Jaya saja, jadi untuk di SDN yang lain di Kecamatan Sukmakmur supaya ada tentang kegiatan ini. Tentunya program ini akan dilanjutkan terus, harapan saya mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus ke wilayah-wilayah Nusantara lainnya. Dengan demikian, anak-anak yang ada di pelosok Nusantara bisa menambah ilmu dan bermanfaat untuk bisa semangat untuk membaca.